فاق النبيين في خلق وفي خلوق ولم يدانوا في علم ولا كرم والخص وصلاح الجسد والتطوب النصر بتعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا لكم واتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا أولياء أصلاح البلدة من عمر هذا المسجد وعبر الله فيه وسيخ بهذا المجلس ومتصدقين في هذا المعهد سابقا ولاحقا الله ولا تشمع فرهم بركاتهم وأصرار من إلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد pengajian kita kali ini insyaallah penutupan sementara karena insyaallah sebentar lagi kita masuki bulan Ramadhan Mudah-mudahan semuanya panjang umur Sehat walafiat Masuki Ramadan Semangat ibadah kepada Allah Dan mudah-mudahan insya Allah Ketemu lagi di syawal Ala hal. Keadaan kita Lebih sempurna Lebih sehat Lebih baik Lebih kuat imannya Amin Allahumma Amin <tuh> Saya lebih setuju kalau pertemuan kita saat ini menerangkan tentang masalah puasa sama zakat fitrah yang kadang-kadang eh, orang melakukannya keliru dan itu bisa menjadikan puasanya batal zakat fitrahnya apa? batal karena memang manusia itu di Rentakan untuk ibadah, Pak. Itu di dunia ini, tapi yang dimaksud ibadah di sini, ibadah sahihah, ibadah yang sah, ibadah makbulah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Kalau ibadahnya fasidah, batilah ibadah yang rusak maka sama dengan dah ibadah sholat tapi sholatnya batal sama dengan gak so nggak sholat puasa tapi puasa batal sama dengan gak buah gak puasa nah karena itu ini maksud ibadah yang yang sah malah kalau ada orang melakukan ibadah fasidah dengan sengaja haram hukumnya adalah bi ibadah fa fasidah contoh nggak punya wudhu sholat hukumnya apa haram perempuan head puasa hukumnya apa haram ah karena itu wajib dipelajari cara ibadah yang sah dan juga diterima. Ada sholat sah tapi nggak diterima, ada ibadah sah diterima. Contoh, sholat cuma sarungnya hasil nyolong, bajunya nyolong, sejajahnya nyolong. Sholatnya sah tapi nggak diterima. Berangkat haji umroh tapi hartanya anak yatim ini bagi. Tapi korupsi, hajinya sah tapi ha, haram hukumnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. puasa ngerasani orang bohong sumpah palsu. Puasanya sah tapi tidak makbul tidak diterima oleh Allah Subhanahu nah, karena itu kita wajib beribadah yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu baik as rukun-rukunnya puasa. Mudah-mudahan semuanya sehat rafiat. Harus niat. Nah, niat puasa wajib. Niat puasa? Ya puasa Ramadan puasa wajib itu. Apa ada selain Ramadan puasa wajib? Ada. Puasa sunnah tapi dinadari. Nadar puasa sun? Nadar puasa Senin, Kemis misalnya. Hukumnya apa? Wajib itu Atau kafaro ya eh, kena kava? kafaro Mau kafaro itu som, kafaro itu yamin, dan seterusnya Itu berarti puasa wa? wajib ah, Puasa wajib itu niatnya mulai malam hari Harus nginep Niatnya mulai malam ha? Malam hari Karena begini, loh, niat itu Niat itu Harus berbarengan dengan amal Niatnya wudhu mulai kapan? Pertama wudhu membasumu. Niatnya sholat mulai kapan? Pertama sholat takbiratul eh, eh Niatnya puasa. Proses subuh tidak bisa. Ah, karena itu harus nginep harus mulai malam ha malam Saya niat besok puasa wajib Ramadan lillahi ta'ala. Kalau bahasanya nawaitu Saumagadin An adai Fardi syahri ramadhan Hadihis sana Lillahi ta'ala Begitu Paham ya nah. Niat itu ramadhan, Kalau puasa ramadhan ya Setiap malam Karena itu sampai Kalau sholat terawih biasanya dituntun Nawaitu semua ya dituntun kan? itu nah, cuma dituntun bukan baca wirid itu sampean. Harus dibarengi hati. Besok saya puasa wajib Roma. Ramadhan. Lah kalau hanya mulut tok bicara hati tidak ada kerentek tidak ada niatan besok akan puasa nggak sah. Tetap dianggap itu belum nih. Nah, setelah niat makanlah, makan 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 tidak apa-apa nggak apa-apa larangan untuk makan yang lainnya itu mulai sub mulai subuh cuma dianjurkan aktivitas sahur berhenti niat lagi nanti eh? niatlah lagi makan bakso makan itu silahkan tapi kalau sudah berhenti sahur tidak makan tidak minum lagi niat lagi nanti paham nih ya Orang kalau kelupaan niat, lupa ndak niat. Kelupaan nih, niat. Maka wajib dia mulai subuh sampai maghrib ndak boleh makan, ndak boleh minum, ndak boleh melakukan yang membatalkan puasa. Sama seperti orang puasa. Hah? Dosa dan wajib godok. karena itu ojo sampai ndak niat. Hah? jangan sampai kelupaan nih. Nah, begini, madhab Imam Malik, Imam Malik itu berpendapat begini, puasa satu bulan itu adalah ibadah satu paket. Enggak perlu niat setiap hari. Niatnya cuma cukup ada di malam pertama, malam pertama bulan Ramadan. kecuali kalau di tengah-tengah bulan Ramadan ada penghalang. Jadi menurut Imam Malik itu, ini sama seperti surat isya, surat subuh. Surat isya ada berapa rokaat? Empat rokaat. Ya yang pertama tok niat saya niat sholat Allahu Akbar tidak setiap rokaatnya nih niat puasa Ramadan itu ya satu bulan ya pertama Ramadan itu niatnya tidak setiap hari nih niat itu menurut pendapat Imam Malik ah, Habaib mengatur begini malam pertama Ramadan sampean taklit taklit itu mengikuti pendapatnya Imam Mah Malik saya niat puasa Ramadan satu bulan penuh nawaitu shauma syahri Ramadan kullihi saya niat puasa Ramadan satu bulan penuh setelah itu tetap niat lagi sebagaimana Imam Syafi'i setiap malam niat saya niat esok akan puasa Ramadan Billahi ta'ala. Kalau Imam Syafi'i setiap malam niatnya. Kenapa? Karena setiap hari itu puasa itu ibadah sendiri-sendiri. Ibadah mustaqillah. Sama dengan satu hari itu adalah lima soh. Sholat wajib. Subuh, dohor, asar, maghrib, isya. Gak cukup niatnya dari pertama subuh dok. Saya niat sholat Subuh, dohor, asar, maghrib, isya, allahu akbar, oh dohori nanti dah, dah niat asar ndak niat maghribnya dah niat, karena cukup ada di pertama. Ah, setiap hari itu puasa, 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 enggak cukup ada di pertama, puasa hari Senin, ya malam Senin sudah harus niat puasa hari Selasa, ya malam Selasa harus nih ya, dan seterusnya ada terusnya ibadah sendiri sendiri dua pendapat ini diamalkan kalau habaib itu malam pertama saya niat mengikuti pendapat Imam Malik saya niat puasa Ramadan seluruh satu bulan semuanya dan saya kemudian setelah itu niat sebagaimana Imam Syafi'i dan setiap malamnya niat kenapa khawatir ada yang kelupa Anda niat Ah, sudah nyantol dengan pendapatnya Imam Mah. Bisa ndak paham ndak ini? Kemudian mulai subuh. Bukan mulai azan subuh, mulai subuh. Subuh itu terbitnya fajar. Sampai terbenamnya matahari harus meninggalkan segala perkara yang membatalkan puasa namanya muftirot Ya kalau makan udah jelas Minum udah jelas Tapi saya akan menerangkan beberapa hal Yang kadang-kadang orang tidak paham Tapi itu bisa mengganggu, bisa menjadikan puasanya batal nah, Termasuk yang harus dihindari Memasukkan sesuatu ke lubang yang tembus kalau rongga dalam Lubang di anggota badan nih ada hidung tembus, tidak ke dalam tembus. Ada telinga, bisa tembus ke dalam. Ada kemaluan muka, ada kemaluan belah belakang. Kalau lagi puasa, masukkan sesuatu ke situ, batal dengan sengaja. Contoh puasa, ambil ke tempat, masukkan ke telinga, batal. Kalau masuk ke bagian dalam, bagian dalamnya telinga apa? Kalau sampai ngelihat lubang telinga yang kelihatan ini dianggap luar. Tapi yang belakangnya itu dianggap dah juga ke tempat. Hukumnya apa? Kalau masuk ke dalam batal. Macam urak-urak kuping. Tetapi gak warke, Beb. Walaupun tidak war batal. Paham ya? Termasuk eh memasukkan sesuatu ke dubur tangannya sampean masukkan ke dalam dalam keadaan puasa bah? batal nah, karena itu kalau istinja setelah buang hajat di siang hari ramadan dalam keadaan puasa sampean membersihkan lobangnya dubur itu dengan ibu dengan jari tengah tangan kiri pelan pelan nih lubangnya aja. Nah, ini disiram. Gini. Jangan ditekan. Nah, masuk ke dalam batal nanti. Paham ya? Pelan-pelan digosok-gosok. Nah, Akhirnya dengan eh, tangan eh, eh, apa, jari tengah tangan ki. Gini. Ngerti tidak kira-kira? Masa iso, tidak tahu cewek Paham ya? Hmm. Kemudian kumur. Kumur dalam wudhu tetap hukumnya sun. Sunnah. tapi yang dilarang itu mubalaho. Mubalaho itu kumurnya sampai kerongkongan. Oh. Nah itu biasanya gitu kan. Nah itu sebenarnya sunnah. Kalau nggak puasa. Kalau puasa nggak boleh makruh kalau kumurnya pakai mubala kalau sampai ke telinga nih, oh, paham ke kerongkongan ah, kemasukan air walaupun tanpa sengaja batal berarti kumurnya cukup ada di mu di, mu, di mulut muka di mulut yang nggak sampai ke, 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 dalam paham nih ya kalau kumurnya itu hanya di mulut tanpa sampai ke kerongkongan kemudian kemasukan air tanpa sengaja hukumnya tidak batal. Misal buduk kumur berdek dua melbu. Alhamdulillah apalagi pas haus ah, ya. Oh ya, ah tidak batal. Kenapa tidak sengaja? Tapi kalau oh, kemasukan, bah, batal tidak boleh dia makan minum sampai maghrib wajib kodok mustahil usah ngono sama dengan membersihkan telinga sinshak susuna kalau wudhu itu tetap, dalam keadaan puasa Hah, tapi aja masuk ke dalam batal paham ya walaupun tanpa sengaja tanpa sengaja Gimana sikat gigi dalam keadaan buah puasa? Sikat gigi pakai odol, hukumnya sama dengan mencicipi makanan, tapi nggak ditelen. Orang perempuan biasa masak, diludahkan, ya, diludahkan, mari ngono, telan ya batal, diludahkan, nah, sama dengan itu. Kenapa? Karena kalau sikat gigi dengan pasta gigi dengan odol itu ada rasa di mulut, makruh hukumnya. Mak? Makruh lah kalau kemasukan batal. Ini, anda baik e, mandi. Mandi itu ada mandi wajib, paham sampai mandi wajib. Nih, serapis paham mandi sunnah ini bagi laki-laki yang mau hadir Roma, bapak uh, sholat jumat itu mandi sun dalam keadaan puasa kalau mandinya disiram dengan cibuk atau pakai shower kemudian dalam mandi tadi itu kok kemasukan air dari lubang telinga hidung atau mulut tanpa sengaja tidak apa-apa, tidak batal kalau mandi wajib atau mandi sun tapi kalau mandi seger-segeran Mandi seger Seger-segeran Kalau sampean mandi tadi itu Kemasukan air dari Lobang tadi itu tanpa sengaja pun Batal Karena itu kalau mandi Sebelum subuh Atau setelah mah marit. Lah Kalau mandinya ada di pagi atau siang ya Saya kerja biar ya, mandi leher ke bawah Kepala nanti kumen setelah sholat maghrib sampai subuh untuk menghindari supaya tidak kemasukan a ah. paham nih ya gimana kalau mandinya nyelem dalam keadaan puasa? walaupun mandi wajib atau mandi sunnah kemasukan air dari lubang terluw walaupun tanpa sengaja hukumnya tetap ah batal ojo nyelam poso poso nyelam oke okay. puasa itu disunahkan sahur ya banyak sebetulnya ya banyak nah, ada lagi muntah kalau sengaja batal bahasanya atau melukok apa melukok itu perlu melukok temen. Ya kalau bahasa Indonesia saya enggak ngerti meluka atau tidak paham ya. Melukok seperti anak bayi itu keluar kadang-kadang sedikit makanan. Ah itu wajib dikeluarkan. Oleh tidak wajib dikeluarkan. Paham? Wajib dikeluar dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, nah ini tidak boleh menelan air liur ludah sampai disucikan. Mensucikannya bagaimana? Ambil air, digumuri, oh, karena najisnya di dalam ya, oh, dikeluarkan. Katanya tadi tidak boleh kalau wudhu, tapi kalau karena muntah atau melukok, wajib itu harus dibersihkan. Sudah diludahkan bersih, kemudian dilek, apa namanya, e, Ludanya. ludahnya, hukumnya batal maksudnya Sebelum disucikan, sebelum disucikan dikumuri seperti tadi itu, hukumnya batal. Jadi kalau ada muntah melukok keluar diludahkan semuanya dikeluarkan dari mulut, ambil air, dikumuri, Oh Gigi berdarah atau misalnya keluar darah, buka cokot misalnya ya. Nah, keluar darah itu wajib dikeluarkan ludahnya Sampai bersih Ambil air Digumuri Tapi nggak usah Karena darahnya enggak, Karena di, dan najisnya ada di mu, Di mulut di, bag, di bagian muka Tidak sampai ke dalam di Dalam digumuri Paham nih ya Sebelum digumuri Jangan ditelen, Walaupun sudah bersih dari darah jangan ditelan air liurnya tahu air liur tidak semen Itumu nah, jangan ditelen sampai kamu kumu umuri dibersihkan maksudnya paham ya oke ah apalagi yang perlu dibahas itu disunahkan untuk orang puasa itu sahur sahur itu semakin akhir semakin afdol semakin akhir semakin af sahur jam 1 dengan sahur jam 2 mana yang lebih afdol jam 2 jam 2 dengan sahur jam 3 mana yang lebih afdol sampai kapan sampai sekiranya aman tidak sampai ke babas orang itu pak jangan nunggu adzan kalau berhenti sahur adzan di Indonesia ini bukan tepat waktu tapi setelah masuknya waktu tak ulangi ya jadi wajib untuk menghindari semua batal itu mulai subuh bukan mulai adzan subuh mulai subuh subuh itu terbitnya fajar lah adzan di Indonesia ini bukan persis subuh tapi setelah masuknya waktu so, subuh ada waktu ikhtiat namanya ada yang dua menit ada yang tiga menit ada yang empat menit opo maneng kadang-kadang langgar ngawur oleh setengah jam kait azan. paham nih ya setelah masuknya waktu itu azan. lah sampean harus punya ikhtiat ada di situ nabi itu antara sahur nya sampai adzan subuh seperti orang membaca 50 ayat dengan tartil Oh kira-kira wow. 10 menit sampai 15 menit 50 ayat Dudu duduk ocoamu Yasin dulu menit dengan tartil 50 ayat dengan tar. ya 10 menit seperempat jam sebelum Adzan subuh berhenti gitu itu ajaran itu Hah, itu aja ajaran lah sampai kalau nunggu adan subuh itu bisa batal si ngombe turun teh ya dari rokokan eman batal terus wajib tidak boleh makan mau tidak boleh minum sampai maghrib dosa dan wajib kotor. Nah, tidak oleh itu, ya. Oke. Okay. Kemudian berbuka beda. Kalau sahur semakin akhir semakin afdol, kalau buka puasa paling awal lebih afdol. Duduk sedurunge ya. Tunggu masuk waktu maghrib buka. Buka itu dengan segala yang batalkan puasa. juga katembat laa wakbar, akbar, kuping didik. Buka itu namanya. Paham ya? Tapi afbolnya buka itu dengan makan kurma. Jumlahnya ganjil, satu tiga sembilan puluh sembilan sembilan ratus sembilan puluh sembilan itu juga ganjil. Paham ya? Kurma. Kalau tidak ada kurma, air putih. Bukan air kopi atau air teh. Apa mana rokok tak lagi lu gon, kan. Baca doa, ojo dak mojo cutungo. Ah, nanti bisa dilihat apa itu doanya. Waktu buka buah, masa cek ni tak bodoh, baca jelek mangan. Wap langsung tak dilak untuk mau doa, paham ya? Kemudian pahalas solat pahala wajib di Ramadan itu sama dengan 70 wajib di luar Roma Ramadan pahala sunnah di Ramadan sama dengan pahala wajib ada di Roma ada di luar Roma Ramadan karena itu ojok ninggal sunnah sunnah di Ramadan rugi rugi sholat lima waktu laksanakan berjamaah pahalanya 70 wajib di luar Ramadan kali 27 itu Dewi, Ampean kalau dagang cari untung besar tapi sholat ndak cari untuk pahala besar pinter ya itu dunyok goblok ke akhirat paham nih ya nah, ini jangan sampai sholat sendiri sholat sholat sunnah jangan ditinggalkan goblia badia sholat duha Jangan ditinggalkan, apalagi surat witir. Ada sholat, ada sholat khusus ibadah ramadan, yaitu sholat tarah. Waktunya setelah sholat isya, bukan setelah waktu isya, setelah sholat i, isya. Musafir misalnya, jamak takdim, masih di waktu maghrib tapi sudah sholat isya bisa sholat taraweh. sholat isya dulu baru sholat Taraweh. tidak artinya bukan tidak tidak jadi sholat taro, tarawih tarawih itu waktunya setelah melaksanakan sholat i paling afdolnya tarawih 20 rakaat tapi ada hadisnya kuat 8 rakaat itu riwayat ahad 20 rakaat itu tawatur bil fi'li. Ratusan sahabat mengerjakan Tabi'i ribuan sampai sekarang mungkin jutaan kaum muslimin yang melakukan itu. Jangan tawatur dikalahkan dengan riwayat ahad. Enggak ngerti berarti. Mau sholat delapan silakan, tapi jangan dikatakan yang dua puluh rakaat itu tidak afdol hanya berpegang dengan riwayat ahad nggak ngerti apalagi kalau berpendapat tidak ada surat raweh itu karangannya Syekh Umar lo keliru, tambah keliru itu taraweh itu ada mulai zamannya Nabi cuma ada melakukan sendiri-sendiri, ada melakukan berjamaah, tapi tidak kompak. Ada awal isya, ada tengah malam, ada akhir malam. Sena Umar melihat daripada mereka sendiri-sendiri, coba tak jaga gabungkan jadi satu dalam waktu satu, imam satu berjamaah. Sampai akhirnya kompak, sampai sekarang itu kompak. Yang ngompakkan itu Sena Umar, bukan ngarang sholatnya. Ada sholat terawih itu, karangannya Umar berkhotob itu. Yang ada kia mulai Ramadan, ya kia mulai Ramadan itu disebut tarawih, tarawih itu jamak daripada tarwihah mengistirahatkan diri, kenapa setiap empat rokaat istirahat, setiap empat rokaat istirahat. karena jumlah rokaatnya banyak, tarawih, 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 tarwihah, 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 di jamak, tarawih gitu. paham ya Tidak ngerti kalau gitu tidak ngerti lah kalau udah ngerti oh ceknya locoh tambah kita bodoh nih paham ya apa bedanya mendol sama menjeng Kono Lafatnya ceng yang berbeda kia mulai ramadan dan taraweh adalah sah sama itu sholat kia mulai ramadan itu taraweh itu cuma Sholat itu kata Nabi inna mas sholatu tamas kunun wata khushuun wata sholat itu yang tenang yang khusyuk 20 rakaat 7 menit Iki apa? sembah yang atau ngepot ini tidak bener tapi babe kalau sini tidak ada percepatan gitu gak ada yang sholat teraweh satu desa tidak ada sholat teraweh tidak ada dosa tapi kalau sholatnya main-main dosa itu. Tidak boleh begitu. Dosa, Pak. Jangan cepet-cepetan. Tidak bisa nikmat. Sampai rokokan cepet-cepetan. <g Advil> nikmat. Tidak nikmat. Paham ya? Nikmati. bumbung masih hidup. Masih menangi bulan Ramadan. Nikmati. Salat nah, bisa sholat, sholat rawe. Sholat, sholat di kubur. Selesai laksanakan dengan bagus. Paham ya? Biar dapat barokahnya Roma. Ramadan. Wah panjang. Nanti kalau sampai kepingin tahu ibadah-ibadah uh, di -ibadah dalamnya doa-doa dalamnya semuanya bisa diikuti dari Nabawi TV. Itu punya Robito Alawiyah. Nanti akan diterangkan itu. mak menjelang Ramadan kurang, kurang 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 seminggu mungkin akan diterangkan. Ya kemudian Nabawi TV bisa diikuti ya ada banyak acara-acara di situ yang bagus ya uh, biasanya streaming daripada hall-hall di mana-mana juga langsung itu biasanya uh, zakat fitrah sekarang zakat fitrah itu wajib bagi orang yang hidup di Ramadan dan Syawal. walaupun sebentar contoh nih contoh ada bayi lahir jam 5 sore hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian maghrib berarti masuk tanggal 1 Syawal saw, jam 7 malam mati wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena bayi ini hidup di Ramadan dan hidup ada di Syawal walaupun seben, sebentar ada orang 9 tahun, puluh tahun umurnya atau 100 tahun mati sebelum maghrib hari terakhir bulan Ramadan. Paham ya? Nanti malam malam raya jam 5 sore mati hari terakhir Ramadan. Berarti dia tidak wajib zakat fit karena tidak pernah hidup ada di bulan jauh Atau bayi lahir setelah maghrib malam hari raya. Tidak wajib zakat fitrah karena tidak pernah hidup ada di Roma. Paham, Ninda? Zakat fitrah itu diwajibkan bagi orang yang mampu, bukan kaya. Orang yang mampu, dalam arti keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak, ada malam hari raya, malam takbiran sampai hari rayanya maghrib terpenuhi paham nih ya jadi lain duit sepeda motor dan duit duit tetap wajib zakat fit fitrah paham oke okay. Uh, Zakat fitrah itu ukurannya orang kecil, orang besar, bayi, sakit, sehat, Hah? laki, perempuan ukurannya sama, per orang satu sok, satu sok itu empat mut, 2,8 kilo, 2, oh, 2, kilo 8 ons, atau bisa disempurnakan lah, di telung kilo, paham ya, jangan dua setengah itu masih risiko itu, Yang dikeluarkan harus makanan pokok kalau di sini beras. Ukurannya yang layak yang tengah-tengah. Tidak terlalu baik dan juga tidak terlalu jel tengah-tengah. Tapi saya kepingin yang paling baik. Apakah tidak sah? Tetap sah afdol. Tapi tidak wajib. Paham ya? Tidak harus itu. Zakat fitrah paling afdolnya tidak boleh zakat fitrah diganti duit tidak boleh madhab syafi'i tidak sah itu tapi kan ada madhab abu hanifah kalau inti ngikuti pendapat abu hanifah lah kalau orang ini bisa ngamalkan madhabnya syafi'i kenapa diajari keluar dari madhab syafi'i hanya untuk kepentingan duit tidak boleh ini fatwa kok tidak pakai madhab itu ya apa? Orang-orang bisa mengeluarkan beras, cocok beras dua air lebih afdol loh. Siapa yang mengatakan lebih afdol itu? Tidak nah, benar itu, tidak usah diikuti fatwa model begitu. Afdol tetap mengikuti madhab. Lah kalau ngikuti madhab Abu Hanifah harus jadi Hanafi dulu sesuai dengan madhabnya Imam Abu Hanifah. Hanifah, Imam Abu Hanifah itu boleh ditukar dengan hak duit misalnya asal ukurannya 2 kilo gandum 2 mud gandum gandum itu Pak kilonya Rp75.000 Kalau 2 kilo berarti 150 tambah larang duitnya ngikuti Abu Hanifah tapi ukuran yang ngikuti beras Imam Syafi'i gaduh-gaduh jenenge. keliru gak usah ngikuti fatwa model begitu ini banyak keliru orang-orang kadang-kadang zakat fitrah itu harus diserahkan kepada orang yang bersifat maskanah dan fakir miskin atau fakir diberikan ustadz tapi ustadznya kaya motor itu lu Nggak sah walaupun ustad toko agama harus sifatnya miskin dan fakir itu maksudnya kalau diberikan yang kaya nggak sah walaupun ustad walaupun toko agama kecuali jadi penyalur diserahkan sama ustad untuk dibagikan ah tidak apa-apa tapi kalau untuk pribadi keliru loh ya Tapi itu termasuk mujahidin, mujahidin itu yang perang nanti di yang di Gaza itu mujahidin. Baik, paling afdolnya dikeluarkan zakat fitrah itu setelah sholat subuh sebelum sholat id. Waduh, ya tidur orang-orang. Ya, kalau tidak bisa, tidak ada masalah setelah terbenamnya matahari mal ter hari terakhir Ramadan, yaitu malam hari raya, boleh dikeluarkan. Gimana setelah sholat Id dikeluarkan? Lebih utamanya sebelum sholat Id, tapi kalau setelah sholat Id, menurut Bahasa imam Syafi'i, itu sah tetap. Tapi jangan sampai maghrib terbenamnya matahari hari raya tanggal satu syawal. Kalau ditunda tanpa udur dosa wajib dikeluarkan sebagai godok. Paham ya? Ah, yang perlu diingat, menyerahkan zakat itu harus kepada jahiz tasarruf yang sah jual belinya tiga narik like, cili cili kadang kadang beras gawe apa kresek jangan mana ibunya iki anak sampai ada berapa lima kano biar 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 bawa limo. diserahkan kepada jaisut tasarruf orang yang sah jual belinya itu agak sing keliru kadang kadang Kemudian yang is ngasihkan juga jaisut tasarruf. Kalau yang masih kecil, mumayis itu dengan seizin izin dikontrol tidak ada masalah. Faham ya? Di izin daripada siapa? Si Se izin daripada yang mengeluarkan zakat fitrah itu berarti atau penyalurnya. Tapi, paham ya? Lebih ah, lebih asan yang yang dewasa yang sudah balik. Paham ya? Ngerti baik-baik istri itu yang wajib mengeluarkan zakat fitrah suami paham ya lah kalau mengeluarkan zakat fitrah sendiri tidak sabu kecuali si izin suami masih suki mas aku tak izin aja untuk mengeluarkan zakat fitrah diniati mengeluarkan tidak apa-apa kalau ini, di sini. iya iya deh tidak apa-apa Anak kalau sebelum balik itu yang wajib melakukan zakat fitrahnya adalah bapak yang niati ya bapak. Tapi kalau anak itu mayis, walaupun belum balik diizini sama bapak untuk niati sah boleh. Kadang-kadang mau syafir, bapaknya kerja atau umroh. enggak, mikir urusan agomo ndak pakai ngomong sama istrinya ngomong Pak eh aku musafir aku kerja selama aku ada di sana kalau waktunya hari raya tak izini kamu ya istriku niat untuk diri kamu dan juga niatkan tak wakil, wakilkan kepada kamu untuk niatkan untuk anak-anak yang belum balik gitu Ngomong itu urusan agama, bisa ndak salah zakat fitranya. Udah anak bapak, eh ada di luar kota, bapaknya ndak tahu. Kemudian yang niatkan ibunya, ndak bisa. Karena itu harus kasih izin. Itu loh orang tua model gitu. Paham ya? Yang berikutnya, eh uh, anak yang sudah balik zakat fitranya tidak boleh diniati oleh bapak kecuali si izin anak. Leh, bapak kata zakat fitramu yo, tak niati tak terbagikan ya, enggak pak, tak apa, apa. Atau kalau enggak berasnya kasihkan sama anaknya untuk diniati, gitu. Paham nih, ya? Ini banyak keliru, banyak keliru. Oke Zakat fitrah, kalau diserahkan sama panitia, itu harus ada siotau kiri. Nih, ah, zakat fitrah saya pak, mau dibagi. Ya, nanti orang yang menerima itu yang bagi, us deke, deke, dekek dekek deke, deke, tanpa ada siot, ini bisa bahaya, ini bisa tidak sah nantinya. karena itu kalau... Jadi panitia zakat fitrah harus ngil ngilmoni di mik. Kadang-kadang zakat fitrahnya orang banyak ditumpuk jadi satu kemudian dibagi roto. Awas hati-hati. Itu bisa nanti berasnya zakat fitrah orang tadi itu kembali kepada orang yang muzaki, kepada orang yang merokak zakatnya. Atau kembali kepada orang yang wajib dinafkai. sing tanggung jawab. Tak boleh begitu. Hah? Wah panjang itu. Sampai bisa nanti mengikuti ada di Nabawi di TV. Malam hari raya disunahkan takbir. Siarnya malam hari raya adalah tak. Bukan takbir, Allahu Akbar, bukan itu takbir malam hari raya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar itu paham ya takbir hari raya maksudnya disunahkan takbir itu syiarnya jadi syiar malam hari raya itu bukan beduk bukan mercon wah beli mercon banyak syiar mensyiarkan hari raya Oh, takbir Allahu Akbar Allah di di kampung, di pasar, di masjid, di musola, beduki get dan takbir rokokan. Kan itu takbir sunnah. ala Berhenti takbir dengan salatul id. Wis, berhenti sudah. Tidak sunnah lagi takbir. Salatul id sunnah berjamaah. Bagi laki-laki di masjid, bagi perempuan di oma. Buat jamaah sendiri, cuma tidak disunahkan kalau grup perempuan atau di rumah sholat perempuan-perempuan untuk khutbah id, tidak ada. Caranya sholat id gini bu, walaupun sendiri tidak apa-apa. Ini semuanya ya, jangan tidak sholat id kalau ada raya, kecuali kalau ada halangan haid atau yang lainnya. Jadi niat, niat sholatul id. Allahu Akbar takbiratul ihram setelah itu sunnah baca doa istiftah Allahu Akbar kabira Alhamdulillah kathira dan seterusnya nah, sebelum memulai audhu rajim untuk sholat uh, untuk baca fatihah takbir tujuh kali di rokat pertama Allahu Akbar tujuh kali antara takbir dengan takbir yang berikutnya disunnahkan untuk membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar takbir misalnya yang pertama allahu akbar, Allah akbar subhanallah alhamdulillah wa akbar allahu akbar subhanallah alhamdulillah akbar sampai takbir ke-6 allahu akbar subhanallah alhamdulillah akbar allahu akbar takbir ke-7 berhenti dia pakai subhanallah alhamdulillah akbar baca fatihah audzubillahi minasyaitonir rajim baca fatihah setelah itu baca surat jadi rokaat pertama takbiratul ihram setelah Al Allahu Akbar doa istiftah. Setelah itu tujuh takbiran antara takbir satu, dua, tiga, empat, lima, enam baca Allahu Akbar. Takbir ketujuh, nah sudah baca lagi baca surat al-fatihah dan surat sampai sujud berdiri dari sujud ke rokaat kedua Allahu Akbar berhenti tidak usah baca apa-apa. Kemudian setelah itu lima takbiran. Allahu Akbar, Allah, Alhamdulillah Allahu Akbar, sampai takbir keempat, Allahu Akbar, Alhamdulillah Allahu Akbar, takbir kelima. Tidak usah baca itu. Baca fatihah, kemudian surah. Jadi rokaat pertama tujuh takbiran selain takbiratul eh ehram. baca subhanallah alhamdulillah akbar. antara takbir pertama sampai takbir ke takbir ke tidak baca lagi, langsung baca surat Al-Fatihah. Imamnya tidak takbir langsung Fatihah. Ya wis ndak takbir apa-apa. Itu kalau surat yang sempurna begitu. Tapi seandainya seperti surat duha tidak pakai takbir tetap sah. Surat idnya tetap sah. Bisa ndak, Bu? Iki kok anteng ini ojo-ojo ngantuk kabeh paham dah bu atur di rumah sholat id ya sama anak-anaknya gabung di masjid awas hati-hati ojo ayu-ayuan haram bisa hukumnya karena bisa membuat fit nah paham ya nah, di rumah aja lah ya di rumah kemudian uh, setelah sholat id, sholat id disunahkan khutbah. Dua khutbah. Khutbahnya sama dengan khutbah Jum'ah. Cuma di khutbah pertama sebelum Alhamdulillah baca takbir sembilan kali. Ini khusus laki, perempuan tidak ada bu. Khutbah tidak ada. Jadi berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Alhamdulillah Sembilan takbiran Khutbah kedua Sebelum memulai khutbah dengan Alhamdulillah Takbir tujuh kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Akbar. Tujuh kali Baru Alhamdulillah dalam Paham ya? Ini di rumah sama satu keluarga, tidak ada lakinya, cuma dia misalnya, atau dia sama anaknya, bagaimana? Apakah tetap sunnah khutbah? Tetap sunnah. Walaupun singkat, tak ajari sampean, sholat singkat. Kalau mau ada di rumah, biar tetap dapat hukum sun. Setelah sholat, berdiri. Takbir sembilan kali. Setelah itu, <tik> Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi Selesai. Inna alladheena amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil Setelah itu takbir tujuh kali. Alhamdulillah Rabbul Alamin Allah SWT Alhamdulillah Muhammad Wa Alhamdulillah Muhammad Ittaqullah Allah maafil luminin Allah Terus ya Sa menit tak sampai Tapi dapat sunnah sampai Paham ya Dapat sunnah Kenapa Pengen makan lontong babe, Misalnya Ah lah bagi manusia, bagi masyarakat sunnah dengarkan khutbah. Iya, habis sholat khutbah ditinggal, kari uang telu. ganteng demi, cuma khutbah jangan panjang-panjang. Kadang-kadang wong yang ngono panjang-panjang, mulai ganteng berangkat ke masjid khutbah panjang-panjang keturun sampai tangi kepet maneng. Karena itu harus dilihat Pak Orang itu kalau ngadakan acara sambil dilihat yang hadir Ojo yang hadir menunggu kapan berhenti Lebih baik berhenti berhenti dahulu Supaya ditunggu kapan ada lagi Kapan ketemu lagi Kapan pengajian lah nah, Karena itu cukup sekarang biar sampai nanti nunggu kapan pengajian lah lagi mudah-mudahan insya Allah ah kita semuanya jadikan orang yang beruntung panjang umur sehat rafiat batin amin ya. eh, tadi ada muntah ada juga melukok ya Gimana kalau keluar darah di mulut tetap disucikan setelah dibersihkan disucikan tapi tetap sampai sampai rongkongan ya <tuh> ya nah tadi itu cukup muka aja ndak sampai ke rongkongan juga <tuh> dikeluarkan karena itu termasuk bagian dohir karena itu termasuk bagian do toh, dohir ulangi lagi keluar darah ada di gusi atau yang lainnya paham ya Ah, itu setelah diludahkan bersih, ambil air air untuk dikumur sampai ke bawah. Paham ya? Ah, karena itu Pak termasuk bagian do dohir gitu. alam. Bismillah. E, nanti untuk mauna kan tidak ada pengajian. Ya tetap po cuma mandek. Pengajian ini mandek, kok sak sedekai mandek. Biar terus pengajian apa namanya rumah sakitnya sekarang sudah ngarap harap eh, tingkat ke tiga mau insya Allah lagi ke tingkat keempat sampai lima ke tingkat insya Allah rumah sakit itu kita kita bangun semangat sampean ya ntar lagi masih finishing pak ya finishing lebih mahal ini sekarang sudah masuk sama pembebasan tanah itu 16 tahun tambah 4 berapa ya? Hah? Kok 22? 16 tambah 7 sudah 24. Eh iya 23, kemudian tambah 4, 27 miliar sudah. Iya, kurang 25 miliar. Suki so okay, sampean ini. Lagi dulu ini sampean juga itu termasuk. Suki so okay, sampean, Masya Allah. Ya. Tapi, Insyaallah satu monumen. Umat Islam Pasuruan bangun rumah sakit dengan biaya umat Islam. Wah, monumen itu tar lagi mudah-mudahan duduk, duit doh sing mana sampean rumah sakit di mana, ntar lagi. Iya, ada lagi rumah sakit, maunah di mana lagi, di mana lagi, terus ada berkembang, berkembang insya Allah. Semangat, ya semangat, saya yakin bisa kita bangun. Kenapa nggak bisa? Ya, yang punya hajat uh, misalnya tanahnya kepingin laku atau misalnya kepingin dapat judul atau kepingin apa uh, dinadari saya nadar maunah saya akan sumbang ya, bukan untuk apa-apa tapi untuk masa depannya kamu muslimin mudah-mudahan insyaallah ini akan menjadi bibit unggul ya untuk amal solehnya kita. Amin Allahumma. Untuk yang meninggal dunia mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Untuk yang sakit Allah berikan kesembuhan. Yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit. Yang ujian mudah-mudahan sukses. Mendapatkan ilmu yang manfaat. Yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya. Allah mudahkan segala kesulitannya. Yang hamil. yang, yang hamil mudah-mudahan insya Allah melahirkan dengan selamat anak yang dilahirkan dan Seluruh anak-anak kita jadikan anak solehin solehat al-fatiha Assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh Saya umumkan hall Habib Alwi bin Segaf As-Segaf Kebun Agung Kebun Agung makamnya Habib Alwi keramat Itu insyaallah hari kemis Hari Kem? kemis Tanggal 12 Syawal eh, 12 Syakban 12 Syakban Ah, e, 22 Februari hari Kamis. Kamis harap ini rangkaian acaranya jam 6 pagi Maulid di tempatnya Waladi Syed Abdul Qadir ke Kebun sana. Kemudian setelah itu sama-sama ke makam kita hall ada di situ sampai jam 11 pagi sampai jam 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 11. Nah, setelah itu sholat duhur ada di rumah Habib Alwi di dekat rumah Habib Jafar situ nah, setelah itu kita baca maulid acara selesai ya mudah-mudahan ono dagingi lekono dagingi gak bobo segobuli iwak terong ya insyaallah insya Allah ada rezeki cuma sampean ndak usah percaya dengan orang keliling cari sumbangan tidak usah percaya dengan orang keliling. Jadi sumbangan pasti kuroh. Paham? Tidak usah percaya dengan mereka semuanya. Semoga mudah semuanya dapat berokah. Habib Alwi. Bisa panjang umur. Sehat walafiat. Nanti di hari kiamat berkumpul bersama Habib Alwi. Amin. Allahumma. Amin. La ilaha illallah mawjud fi kulli zaman. لا اله الا الله المعبود في كل مكان لا اله الا الله المذكور بكل لسان لا اله الا الله المعروف بالاحسان لا اله الا الله كل يوم هو في شان لا اله الا الله الامان الامان من زوال الايمان ومن فتنه الشيطان يا قديم الاحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا في <applause> من عافيت <applause> وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أشرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حب وأستر لنا العورات